Yo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan salam kenal di channel Dr. Otomotif. Channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling jos. Nyalik. Masih di suasana lebaran ya. Maaf lahir batin. Oke, ya. Kepriwe kabare? Ya, Lik, alhamdulillah ya. Sehat ya, Lik ya. Ya, alhamdulillah nek pada-pada sehat. Ya wis iki ceritane wis madrang awan-awan ya, sudah makan di siang hari, sudah lebaran ya, lebaran 2 hari ya. Oke, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezeki nih ya, sedulur kabeh. Oke, sing pada selamat, sing pada sehat, kabeh diperlancar rezeki nih. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Tahan si cilik anu si jeneng nyekel HP ya. Ini pada kesempatan kali ini ya, saya dapat kiriman foto ya, mobil Grand Max ya ini, tapi saya belum sempat mereview ya dari kemarin ya. Jadi cuman dikirim foto Grand Max tahun 2010 ya, 2011 sama 2016 ya. Yang 2016 itu sudah ACPS ya, tipe ACPS tipe tertinggi ya, Grand Max tipe tertinggi. Jadi ada biasanya jam segini masih tidur lagi ya, kalau pas puasa ini sudah bangun ya. Ini juga masih ada suara mercon-mercon itu lagi ya. Ini lebaran 2 hari ya lagi ya, ini lebaran kedua, di sini masih ada mercon ya. Seperti apakah penampakan mobilnya? Simak terus. Ini mobil pick up Grand Max tahun 2010, 2011 dan tahun 2016 ya, Lik. Yaitu dari tipe standar sampai ACPS. Untuk yang pertama ini Grand Max pick up ya, Daihatsu Grand Max pick up tahun 2016 ini ya, Nik. Tahun 2016 CC-nya 15. Ini tipenya ACPS, sudah AC dingin, adem, tentrem, dan tentunya sudah power steering, sudah tidak ngongkel-ngongkel lagi dan tidak perlu menggunakan otot-otot yang kuat. Ya ini plat Kebumen ya, Lik. Plat Kebumen, kita buka harga di sini ya. Ya, maksudnya dibuka dengan harga 80 juta ya, masih bisa nego. Ya, kondisi mesin bagus, sasisnya tentunya bagus ya, sasis masih utuh, kokoh, dan bodi masih prank, cat juga masih orisinilan. Monggo siap kerja, siap buat membawa kayu, bata, dan orang ya. Bisa untuk membawa orang buat badanan. Untuk interiornya masih cukup bagus, lumayan bagus ini ya, Lik ya. Interiornya rapi, wangi, dan sejuk. Monggo bisa langsung dihubungi nomor yang tertera di atas. Monggo, Lik. Selanjutnya ini yang kedua tahun 2010 ya, plat Kebumen, Lik. Ini tipe standar ya, ini CC-nya 13 ya, 1300 cc, belum power steering ini ya, Lik, dan belum AC ya, masih tipe standar, masih menggunakan otot kawat balung besi ya. Dengan kondisi bodi masih lumayan prank ya, catnya juga masih bagus, ini sasis tentunya masih orisinil, sasisnya masih bagus ya, ban-ban juga masih lumayan tebal. Untuk interiornya ini ya, interior ya masih lumayan bagus ya, itu cuman ada beberapa sedikit lah, sedikit joknya itu ada yang sobek ya, bisa ditambal, bisa dijahit atau dilem dengan lem Alteco, bisa. Oke, ini buka harga 68 juta ya, masih bisa nego ya, 68 juta masih bisa nego. Pokoknya siap kerja, insyaallah tenaganya juga bagus lah. Kalau masalah tenaga dengan yang 15 itu tidak beda jauh ya.
yang jelas irit ya, ini irit-irit banget ya. Ini pajaknya hidup ya Lik, plat Kebumen pajaknya hidup, buka harga 68 juta ya, masih bisa nego ya Lik ya, tapi negonya ya sedikit saja, jangan banyak-banyak, nanti jadi bingung sing atur nekaken di nego ya. Monggo Lik bisa dihubungi itu nomor yang di atas, oke? Pokoknya siap kerja, insya Allah berkah. Selanjutnya yang ketiga ini tipenya masih sama ya, tipe standar ya, 13 ini 1300 cc ya, Mitsubishi siapa ya, Daihatsu Grand Max Pickup ya, maksudnya Daihatsu Grand Max Pickup. Ini kilometernya sudah 133.000 ya, sudah lumayan jauh nih ya, tapi masih enak ya. Untuk sekelas mobil pickup ini masih lumayan kepenak. Dan ini ya buka harga ya, buka harganya ini 68 juta sama ya, ini 68 juta ya, masih bisa nego ya, monggo. Dan ini juga plat Kebumen ya, plat Kebumen, ban-ban itu masih bagus ya Lik, bannya masih bagus. Dan untuk sasisnya insya Allah masih bagus, sasisnya masih kotor, kokoh ya, masih kokoh, masih utuh. Dan bodinya ini juga masih prank ya, cat juga masih lumayan bagus ya Lik, catnya itu orisinilan, masih lumayan bagus. Pokoknya siap kerja, siap untuk membawa kayu, membawa barang, sayuran juga oke. Masih bisa buat luar kota, luar provinsi juga insya Allah masih kuat. Monggo Lik, monggo bisa dihubungi nomor yang tertera di atas ya Lik. Monggo mau pilih yang mana, 2010, 2011 atau 2016, tergantung selera Anda. Monggo, monggo, monggo Lik. Tadi itu beberapa penampakan mobil pick up ya, Daihatsu Grand Max pick up ya, tahun 2010, 2011 sama tahun 2016 ya. Tadi ada harganya yang 2010 sama 2011 itu sama harganya, harga 68 juta ya, masih bisa nego. Terus untuk yang tahun 2016 itu 80 juta ya nego. Monggo jika saudaraku berminat ya, jika saudaraku berminat bisa langsung dihubungi nomor ini ya, nomor di atas ini, dihubungi, di calling-calling ya, siapa tahu nanti cocok ya, dicek barangnya, siapa tahu nanti cocok bisa dibungkus ya, dibawa pulang ya, insya Allah mobil siap kerja ya. Ini yang ngirim teman saya ini dan sudah pasti terpercaya ya Lik, masalahnya barang-barang dari dia itu bagus-bagus Lik ya, insya Allah, insya Allah terpercaya. Monggo Lik ya, tukar tambah juga boleh ya, misalkan jenengan bapak punya unit ya, bisa ditukar tambah, oke, yang penting sama-sama cocok, cocok rembuge, cocok barangnya, oke. Terima kasih, sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di subscribe ya Lik, oke, salam sejahtera.